Kini hadir Geely Galaxy L7, SUV hibrid dengan desain mantap, kapan masuk ke Nusantara? Geely, produsen mobil asal Tiongkok, baru-baru ini meluncurkan model terbarunya, Geely Galaxy L7, di pasar otomotif Cina. SUV hibrid plug-in ini menjadi model pertama dari seri baru yang menawarkan kombinasi sempurna antara desain yang minimalis, performa powerful, dan teknologi canggih. Jumpa lagi sahabat Kar 2, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tune. Dengan harga mulai dari 138.700 yuan, setara dengan 290 juta rupiah, Geely Galaxy L7 menawarkan nilai yang sangat menarik bagi para konsumen. Salah satu hal yang membuat Geely Galaxy L7 begitu menonjol adalah desain eksteriornya yang minimalis namun futuristik, dengan lampu LED tipis yang menghiasi ujung depannya, dua blok lampu depan yang terintegrasi ke bumper, serta asupan udara yang mencolok. Galaxy L7 memancarkan aura kesan modern dan elegan. Keunikan lainnya adalah bagian depan yang tertutup tanpa grill. Namun Geely berhasil mengoptimalkan pendinginan dengan transmisi DHT Pro 3 percepatan sehingga memungkinkan pengecilan ukuran grill hingga 30%. Grill tersebut sebenarnya masih ada, namun terbagi menjadi dua bagian yang duduk di dekat lampu depan. Dengan dimensi panjang 4.700, lebar 1.905, tinggi 1.685 mm, dan wheelbase 2.785 mm, Geely Galaxy L7 memiliki ukuran yang lebih panjang 40 mm dibandingkan dengan Kia Sportage 2023. Namun, keunggulan sebenarnya terletak pada performa yang dihasilkan oleh powertrain-nya, yaitu menggunakan mesin bensin AES turbocharged 1,5 liter yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 163 tenaga kuda. Galaxy L7 juga dilengkapi dengan motor listrik 146 tenaga kuda. Keduanya bekerja bersama-sama untuk menghasilkan tenaga sebesar 390 tenaga kuda dan torsi 535 Nm, yang membuat SUV ini mampu mencapai kecepatan tertinggi 200 km per jam. Selain itu, Galaxy L7 juga dilengkapi dengan baterai pilihan dari CATL, dengan kapasitas 9,11 kWh atau 18,7 kWh, memberikan jangkauan listrik mencapai 115 km, CLTC, atau 90 km, WLTP, serta jarak campuran mencapai 1310 sampai 1370 km. Tidak hanya tampil dengan desain eksterior yang menawan, Geely Galaxy L7 juga memanjakan pengemudi dan penumpangnya dengan teknologi yang terdepan. Dilansir dari Car News Cina, sayangnya mobil ini baru dipasarkan pada negeri tirai bambu yaitu Cina.
Di dalamnya, terdapat tiga layar yang menjadi sorotan utama. Monitor pengemudi utama berukuran 13,2 inci dengan orientasi potret, sementara panel instrumen berukuran 10,25 inci memberikan informasi penting secara jelas dan mudah dibaca. Namun, fitur terbesar yang dimiliki Galaxy L7 adalah layar penumpang depan berukuran 16,2 inci, yang memberikan hiburan dan kenyamanan bagi seluruh penumpang. Selain itu, untuk pengalaman berkendara yang lebih canggih, Galaxy L7 dapat dilengkapi dengan HUD, Head-Up Display, berukuran 25,6 inci yang menampilkan informasi penting langsung di depan pengemudi, memungkinkan mereka untuk tetap fokus pada jalan. Sistem operasi yang digunakan oleh Geely Galaxy L7 adalah Galaxy OS, yang memberikan antarmuka pengguna yang intuitif dan beragam fitur yang dapat diakses dengan mudah. Ditenagai oleh chip Qualcomm 8155, perangkat kerasnya menawarkan kinerja yang cepat dan responsif, sehingga memberikan pengalaman pengguna yang lancar dan menyenangkan. Tidak hanya itu, Geely juga memberikan perhatian pada keamanan dan kenyamanan pengemudi dan penumpang Galaxy L7. SUV ini dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan seperti sistem pengereman anti-lock, ABS, kontrol stabilitas elektronik, ESC, kamera parkir 360 derajat, serta sistem peringatan tabrakan dan penghindaran benturan yang membantu mengurangi risiko kecelakaan. Dengan harga mulai dari 138.700 yuan, sekitar 290 juta rupiah, Geely Galaxy L7 menawarkan nilai yang sangat kompetitif dalam segmen SUV hybrid plug-in. Dengan desain yang menarik, performa powerful, teknologi canggih, dan fitur keamanan yang lengkap, Galaxy L7 menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari mobil yang stylish, ramah lingkungan, dan memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Geely Galaxy L7 telah menggabungkan inovasi terbaru dalam desain, teknologi, dan performa untuk menciptakan SUV hybrid plug-in yang menonjol di pasar otomotif. Dengan fitur-fitur yang impresif dan harga yang terjangkau, Galaxy L7 siap memenuhi kebutuhan pengemudi modern yang menginginkan kendaraan yang stylish, efisien, dan dapat diandalkan.